Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini saya ingin share mengenai polimorfisme ya. Pada bahasa Java lebih spesifik. Jadi di sini polimorfisme adalah salah satu daripada konsep ya yang dapat diterapkan dalam pemrograman berorientasi objek. Apapun bahasanya, polimorfisme ini bisa diimplementasikan gitu ya untuk teknik pemrograman berorientasi objek. Jadi seperti apa polimorfisme? Kita lihat ya. Jadi polimorfisme itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya banyak bentuk. Artinya dalam suatu kelas gitu ya, kita bisa dalam suatu kelas kelas tersebut bisa memiliki behavior yang sama gitu ya, tapi memiliki pemrosesan yang berbeda. Itu kira-kira polimorfisme gitu ya. Jadi secara behavior dia sama, tapi secara proses berbeda. Misalnya gini, kita punya kelas manusia gitu ya. Lalu manusia itu punya metode, metodenya adalah makan. Nah, di sini kan secara prinsip sama ya, makan itu adalah memasukkan sesuatu ke mulut, gitu ya, itu adalah makan. Nah, cuma kan prosesnya berbeda. Misalnya ada yang makannya pakai sendok, gitu ya, ada yang makannya pakai pisau dan garpu, gitu ya, ada yang makannya pakai tangan, gitu ya. Nah, itu secara proses dia berbeda ya. Namun secara prinsip dia sama ya, makan itu definisinya adalah memasukkan sesuatu ke mulut. Nah, memasukkan suatu makanan ke mulut ya, itu adalah makan. Nah, itu adalah polimorfisme. Jadi kita intinya secara teknis ya tidak perlu membuat metode yang banyak untuk behavior yang prinsipnya sama. Namun hanya kita tinggal modifikasi aja proses dan parameter masukan dan keluarannya gitu ya. Nah, jadi kira-kira itu adalah polimorfisme. Jadi metode bisa dimodifikasi parameter inputannya atau argumennya tergantung nanti dari proses yang ada di dalam metode itu. Mungkin kan tadi kan seperti makan kan prosesnya bisa berbeda antara makan pakai tangan dengan makan pakai sendok gitu ya. Kalau makan pakai tangan, ketika makanan sudah disediakan tinggal masukin ke mulut gitu ya. Tapi kalau pakai sendok, ketika makanan disediakan maka harus ambil sendok dulu, mungkin harus dicuci dulu sendoknya, dibersihkan baru memasukkan makanan ke mulut menggunakan sendok gitu ya. Jadi prosesnya berbeda gitu ya. Nah, di sini secara teknis ya, di polimorfisme ini juga akan berlaku aturan menimpa atau override, di mana aturan menimpa ini akan berlaku kalau sebelumnya sudah diimplementasikan teknik pewarisan atau inheritance ya. Di mana kalau kita ngomongin menimpa ini artinya metodenya yang ditimpa. Seperti yang kita tahu kalau kita ngomongin inheritance ya, kelas parent memiliki metode, lalu metode itu akan secara otomatis diturunkan oleh kelas anaknya ya, atau kelas child class-nya. Nah, di sini ketika kita mendeklarasikan suatu objek, menginisialisasi suatu objek dari kelas anak tersebut, maka anak itu tidak punya pilihan lain ya. Dia pasti akan dapat menggunakan metode orang tuanya. Ya, kecuali dia memang memiliki metode sendiri yang berbeda secara behavior dari orang tuanya. Nah, apabila memang secara prinsip sama gitu ya, yang dilakukan si anak ini sama dengan yang dilakukan oleh si orang tua atau si parent, tapi prosesnya berbeda, nah disitulah metode dari parent tadi kita timpa gitu ya. Jadi ketika instansiasi ya objek yang kita lakukan terhadap kelas anak itu akan menggunakan metode yang berlaku di kelas anak. Jadi ditimpa itu artinya di parent ada metode makan misalnya, di anak ada metode makan juga. Jadi nama metodenya di sini sama ya. Tapi ketika nanti kita panggil makan dari anak gitu ya, maka
yang akan dieksekusi adalah makan dari anak, bukan dari orang tuanya. Karena apa? Tadi kita timpa, ya, kita lakukan override. Nah, keuntungan override apa? Kalau misalnya kita sudah membuat suatu kelas, ya, kita sudah membuat turunan-turunannya dan lain-lain, udah jadi nih suatu perangkat lunak yang utuh, kemudian kita akan lakukan pengembangan terhadap perangkat lunak itu, maka kita tidak perlu ya mengubah atau menambah metode dari parent-nya. Yang cukup kita lakukan adalah mengubah atau menimpa metode parent tadi ke dalam metode dari anaknya. Sehingga kalau nanti anaknya muncul yang baru, dan dia memiliki prinsip yang sama metodenya dengan orang tua, tapi secara proses berbeda, maka kita tidak perlu mengubah metode orang tuanya. Tapi kita hanya memerlukan metode dari anaknya. Misalnya gini, saya punya sistem nih, lapangan futsal. Di pembangunan software awal, saya hanya menyediakan dua sistem pembayaran, misalnya satu cash, satu debit, gitu ya. Jadi saya akan punya parent class, saya punya pembayaran parentnya, lalu childnya adalah debit sama kredit, debit sama cash, gitu ya. Nah, seiring perkembangan daripada perusahaan saya juga menerima menggunakan e-cash yang lain, misalnya menggunakan OVO. Maka OVO otomatis akan menjadi child dari metode pembayaran, gitu ya, dari kelas pembayaran. Nah, di situ di kelas pembayaran ada metode bayar, gitu ya. Nah, metode bayar dari parent itu mungkin akan berbeda dengan anaknya, gitu ya. Tergantung di awal kita mendefinisikan metode bayar di parent itu seperti apa. Karena bayar pakai cash, bayar pakai debit, sama bayar pakai OVO, pasti kan ada proses yang berbeda, gitu ya, secara algoritma. Nah, kita tidak perlu menambahkan metode ke parent, tapi kita tinggal modifikasi metode yang pembayaran kelas yang OVO tadi. Metode bayarnya tinggal kita modifikasi aja, karena metode bayar yang digunakan di pembayaran OVO akan berbeda dengan debit dan cash, gitu ya. Jadi ini biasanya keuntungannya dari sisi perubahan proses bisnis, nanti dari organisasi, gitu ya. Lalu kita akan memperluas pengembangan perangkat lunaknya, sehingga kita tidak perlu banyak untuk memodifikasi hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Nah, kira-kira seperti itu ya secara umum ya, keuntungan yang didapat kalau kita menerapkan polymorphism. Nah, lalu untuk secara teknis yang lain, kita tidak perlu membuat kelas yang baru, gitu ya. Tidak perlu membuat kelas atau objek yang duplikat. Jadi kita juga tidak perlu menuliskan kode dari nol. Karena pembayaran menggunakan OVO tadi, mungkin hanya metode bayarnya aja yang berbeda. Tapi atribut dan metode lainnya sama dengan parent, gitu ya. Jadi kita tidak perlu menulis kode dari nol. Nah, jadi seperti itu kira-kira ya keuntungan daripada polymorphism ini. Nah, ada dua hal dalam polymorphism. Ya, yang pertama overload. Overloading ini secara teknis kita menggunakan nama yang sama dalam satu metode, dalam lebih dari satu metode, tapi akan berbeda argumen atau parameternya. Kalau overriding itu berarti kita punya inheritance, tapi kita ingin membuat perilaku anaknya itu secara proses berbeda dengan orang tua, namun memiliki prinsip yang sama dengan apa yang diinginkan. Ya. Nah, ini overloading ya. Jadi kita punya metode dengan nama makan, lalu di dalam kelas yang sama, lalu kita buat lagi nama metode makan di kelas yang sama. Ya. Artinya satu kelas memiliki dua metode makan. Nah, ini bisa saja terjadi apabila yang pertama parameternya harus beda, ya. Kalau kita punya nama metode yang sama, apabila dua-duanya ingin kita pakai, karena makan yang pertama dengan makan yang kedua tentunya akan memiliki
prinsip yang sama tapi secara proses dia berbeda ya. Tapi dia dapat dikategorikan sebagai behavior yang mirip, mirip ya, bukan sama. Nah, syaratnya adalah parameternya harus berbeda. Lalu kalaupun ada return, return-nya juga boleh sama, boleh berbeda. Artinya method itu kan bisa dalam bentuk function ya. Artinya dia bisa memiliki return value yang sama atau return value yang berbeda. Namun yang difokuskan di overload adalah daftar parameternya harus beda. Artinya method makan yang pertama karena dia pakai tangan, maka parameternya adalah tangan, dia objek tangan. Nah, kalau yang kedua karena makannya pakai sendok, maka dia menggunakan objek sendok dia untuk makan. Kira-kira seperti itu ya ilustrasinya. Nah, ini adalah beberapa ilustrasi secara teknis ya mengenai overload. Jadi yang dimaksudkan dengan perbedaan daftar parameter tadi ya, bukan hanya beda banyaknya aja, tapi urutannya juga harus berbeda. Misalnya metode makan yang pertama itu integer dan integer, misalnya parameternya ada dua. Nah, metode makan yang kedua boleh aja jumlahnya sama ya, jumlah parameternya juga dua, tapi satunya string, satunya integer. Nah, itu bisa. Yang tidak boleh itu adalah jumlahnya sama, lalu tipenya sama, itu nggak boleh. Tapi kalau dibalik boleh ya, satu string makan yang pertama itu adalah string, integer, metode yang makan kedua adalah integer, string. Nah, itu masih diperbolehkan dari aturan overloading ya, atau overload. Gatel. Nah, jadi kalau misalnya urutan dan jumlahnya sama, gitu ya, tipe dan jumlahnya sama, maka itu tidak boleh, gitu ya. Karena ketika metode itu nanti dipanggil, ya, misalnya seperti yang ada di bawah sini, gitu ya. Misal dua daftar parameter berikut ini, function member integer x, function member integer y. Nah, nanti kalau function member ini dipanggil, itu yang mana sebenarnya metode yang dipanggil? Karena apa? Parameternya sama-sama integer, gitu ya. Kecuali kalau yang ini diganti bukan integer tapi string. Nah, kalau dia mengisi sesuatu dengan string, maka akan diarahkan ke metode yang ini. Tapi kalau dia mengisi parameternya dengan integer, maka akan diarahkan ke metode yang ini. Nah, ini contoh overload lagi ya. Jadi satu kelas nih ya, bisa memiliki metode gambar sampai 4 buah gambar tadi ya. Nah, metode println itu juga bisa memiliki parameter lebih dari bisa memiliki metode lebih dari satu, lalu memiliki parameter yang berbeda. Nah, ini return type-nya boleh sama, sama-sama void ya, tidak harus return-nya tipe ya, tipe data. Kalau tipe data itu return tipenya berarti function ya. Nama metodenya sama tapi daftar parameternya nih yang berbeda. Kalau ini kan contohnya integer semua ya. Jadi ada yang integer 1, integernya ada 2, integernya ada 3, integernya ada 4. Artinya nanti ketika kita akan menggunakan metode gambar, gambar yang mana? Gitu ya. Itu akan tergantung dari parameternya atau argumen yang dipakai. Kalau dia hanya memasukkan satu nilai integer, maka metode yang ini yang nanti akan dieksekusi. Oke, itu adalah overload ya. Lalu yang berikutnya adalah override. Nah, override ini bisa dilakukan kalau sebelumnya kita udah mengimplementasikan suatu proses pewarisan atau inheritance ya. Jadi di sini override itu tujuannya adalah mengubah perilaku atau behavior dari parent class. Jadi child-nya atau subclass-nya atau child class-nya gitu ya, dia ingin memodifikasi behavior yang diwariskan kepadanya dari parent class atau superclass-nya. Nah, gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya dengan cara mendeklarasikan kembali nama metodenya yang ada di parent. Nah, lalu isinya kita tinggal
coding kembali gitu ya. Kita ulangi codingnya. Bukan ulangi apa? Kita tinggal coding sesuai dengan behavior yang diinginkan di subclass atau di child class-nya. Nah, tentunya operating ini ada beberapa aturan gitu ya. Yang pertama aturannya adalah deklarasi metodenya harus sama dengan yang ada di superclass. Nah, kesamaannya dari sisi nama, return type, dan daftar parameter. Jadi kalau itu berbeda, itu hitungannya tidak override ya. Jadi misalnya ada metode makan di parent, lalu ada metode makan juga di anak, tapi metode makan di anak itu parameternya ada dua. Nah itu masuk kayaknya itu ya, itu masuk override gitu ya. Itu masuk override ya, karena nama metodenya tetap sama ya, jadi itu termasuk override jadinya, karena namanya sama ya, karena namanya sama, itu termasuk override. Nah artinya nanti ada dua istilah di sini ya, method pada parent kita sebut sebagai overridden method, artinya method yang akan di override atau yang akan ditimpa. Method pada subclass kita sebut sebagai overriding method, artinya adalah method yang menimpa method parent gitu ya. Jadi ada overridden method dan overriding method. Nah ini contoh override ya, kita lihat ada dua contoh. Kita lihat yang animal aja dulu ya, public class animal. Di sini ada public void set voice ya, ini system.out.out-nya ini gitu ya. Lalu ini ada public class dog extend animal. Nah di sini ada public void set voice juga, namanya sama ya, tapi return value-nya adalah hook di sini ya. Nah apabila dog ya saya instansiasi menjadi objek, lalu saya panggil method setVoice, maka method setVoice milik anak yang dipanggil, bukan milik orang tuanya. Karena apa? Ini sudah ditimpa, ya, di override. Nah, di sini juga sama gitu ya. Nah, untuk employee misalnya. Di sini ada get detail. Di sini juga ada get detail. Nah, nanti ketika manager yang saya jadikan objek, maka kalau saya get detail yang dimaksudkan itu adalah get detail punyanya manager, bukan punyanya employee ya. Nah kalau di Java itu ada satu sintaks yang kurang kayaknya di atas di sini, kalau memang dia adalah overriding method harusnya ada keterangan pakai add ya, add override ya, jadi ditambahkan add override di atas ini baru public string get detail. Artinya add override itu menandakan method di bawah itu akan di override dari parent-nya. Nah, ini aturan pada overriding. Ya kalau overloading tadi jumlah parameternya harus sama. Kalau overriding ini sama juga ya, method nama method-nya harus sama gitu ya. Dan dia harus lebih luas daripada overridden method. Nah, yang ini nih yang agak berbeda dengan overload tadi ya. Kalau overload itu yang makan pertama itu tipenya integer, yang tipe makan kedua itu tipenya dan metode makan yang kedua itu tipenya string, sama-sama berjumlah satu parameter, itu diperbolehkan di override. Nah, kalau di overload ya diperbolehkan di overloading. Tapi di overriding itu nggak boleh karena jumlah metode harus lebih luas ya. Jadi biasanya sih lebih luas ya. Jadi tidak boleh dibalik. Artinya gini, parent ya, di parent jumlah parameternya ada 5. Tapi di child dengan untuk metode yang sama jumlah parameternya cuma 3. Nah itu nggak boleh. Harus minimal 5 ya atau lebih dari 5. Nah itu yang dibilang lebih harus diperluas gitu ya. Nah, kemudian subclass hanya boleh mengoperate method superclass satu kali aja. Jadi nggak boleh lebih. Artinya, kalau misalnya si anak gitu ya, ingin mengoperate method di parent, untuk method yang sama itu cuma boleh diturunkan sekali. Jadi misalnya di parent ada method makan. Di anak berarti ada method makan dan itu cuma boleh satu.
tidak boleh ada lebih dari satu method yang mengoverride method parent. Ya. Lalu kalau ada hubungannya dengan exception, method yang ditimpa, ya, method yang menimpa, bukan yang ditimpa ya, method yang ditimpa itu adalah method milik parent ya, yang ditimpa artinya di overridden ya. Method yang menimpa itu adalah milik child, yaitu dia yang overriding method. Nah, overriding method itu ya method yang dimiliki oleh yang menimpa method dari parent itu tidak boleh melempar exception. Ya, nanti exception itu apa? Nanti kita bahas di video yang lain ya. Apabila ya dengan catatan exception itu tidak dideklarasikan di parent-nya. Jadi kalau di parent tidak ada exception, di anak tidak boleh ada exception. Kecuali di parent sudah ada exception-nya, mau kita modifikasi isinya, lalu exception yang sama kita lempar melalui kelas anak. Method yang ada di kelas anak ya, yang di override tadi, itu boleh gitu ya. Nah, kemudian dalam polymorphism ada juga istilah virtual method invocation. Nah, di sini FMI syaratnya adalah sudah terjadi polymorphism. Jadi kalau polymorphism itu syaratnya adalah untuk override itu harus sudah inheritance ya. Nah, kalau ini berarti harus sudah terjadi polymorphism. Artinya harus sudah terjadi inheritance juga ya atau pewarisan juga. Nah, di sini adalah masalah instansiasi dari objek, instansiasi dari objek ya, artinya kita akan mendeklarasikan suatu objek ya menggunakan parent, tapi mendeklarasi kita akan menginstansiasi objek yang berasal dari anak konstruktornya. Tapi kelasnya adalah kelas parent, gitu ya. Jadi konstruktornya punya anaknya, namun kelasnya kelas bapaknya atau kelas parentnya atau super kelasnya. Nah, jadi nanti berpengaruhnya adalah dari sisi compile dan dari sisi runtime, ya. Jadi ketika instansiasi seperti ini terjadi, kemudian compiler Java akan melakukan invocation ya terhadap overriding method tadi ya, di mana yang seharusnya dipanggil adalah method bapaknya, tapi yang dieksekusi jadi method anaknya. Karena apa? Konstruktor yang digunakan saat menginstansiasi suatu objek itu yang digunakan adalah punya anak, bukan punya parent. Tapi kelas yang dijadikan itu adalah berasal dari kelas parent. Gitu ya. Contohnya gini deh, gitu ya. Memang ini agak beribet dikit. Nah, gini. Saya punya kelas parent di sini ya. Kelas parent punya atribut X sama dengan 5. Lalu punya metode info. Ya, info itu kalau dipanggil akan mengeluarkan ini kelas parent. Lalu saya punya kelas anak, extends parent. Extends ini adalah kode yang dipakai, bukan kode apa, keyword ya, keyword yang digunakan untuk pewarisan atau inheritance. Nah, di anak juga punya variabel X, punya atribut X, lalu punya metode info juga ya. Ini berarti overridden ya, metode yang ditimpa. Ini adalah overriding, metode yang menimpa. Jadi ini infonya sama, artinya metode ini menimpa punya parent-nya ya. Nah, yang akan ditampilkan di sini apa? Ini kelas child ya. Nah, yang terjadi adalah ketika kita instansiasi ya, di sini kan kita akan membuat suatu variabel test. Ya. Test ini adalah parent. Sedangkan konstruktor yang dipakai adalah child gitu ya. Jadi test itu adalah parent, tapi new child instansiasinya adalah child yang ini. Nah, kita coba lihat berapa X ya. Lalu ketika metodenya dipanggil yang mana yang keluar ya. Ternyata ketika kita bilang nilai X adalah itu adalah punya parent-nya. Tapi pas kita panggil info,
ya, info ini ternyata milik anaknya. Nah, ini yang disebut dengan invocation, ya. Jadi ini ketika dicompile, ya, ini ketika dicompile, tes ini akan memiliki nilai atribut parent. Karena X ini kan kalau di parent 5, ya, di child 10. Artinya ketika X dipanggil, ternyata X ini milik parent karena memang kelasnya parent, dia. Tapi karena dia konstruktornya punya anak, maka ketika dia ngomongin method, maka methodnya adalah punya anaknya, bukan punya parentnya. Itu kira-kira. Gitu ya. Nah, jadi tadi selama proses compile dengan proses runtime dia berbeda, ya. Jadi ketika dicompile, test itu tadi adalah parent, tapi ketika dijalankan, test itu tadi adalah child. Karena metodenya dipanggil, ternyata metodenya adalah kelas dari child. Kira-kira seperti itu. Baik, untuk polymorphism, seperti itu saja, ya, dari saya. Silakan bisa dipelajari lagi apabila ini terlalu sulit penjelasannya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.